Beberapa waktu lalu, Prilly Latuconsina sempat mampir di pinggir jalan dan membeli mie ayam karena kelaparan. Ternyata saat mencicipi mie ayam pinggir jalan tersebut, Prilly Latuconsina ketagihan. Hal ini membuat mantan Aliando Syarif itu ingin mencoba mie ayam itu lagi saat berbuka puasa. Hingga Prilly Latuconsina meminta agar sopirnya ke tempat mie ayam itu lagi dan membelikan beberapa porsi untuk berbuka puasa. Ingat gak waktu itu aku kelaparan akhirnya berhenti di pinggir jalan dan beli mie ayam? Nah waktu itu mie ayamnya enak banget, tulis Prilly Latuconsina dilansir dari akun Instagram pribadi miliknya. Prilly Latuconsina juga ingin memastikan agar mie ayam yang dibelinya waktu itu sudah bergabung dalam komunitas UMKM Yuk Group. Ternyata mereka udah daftar, sambung Prilly Latuconsina. Hal ini juga membuat Prilly Latuconsina senang. Seneng banget deh, kata Prilly Latuconsina. Prilly Latuconsina juga meminta agar UMKM yang belum bergabung dalam komunitasnya untuk segera mendaftarkan diri. Buat kalian UMKM khususnya makanan, ikutan yuk, aku buka pendaftaran lagi, sambung Prilly Latuconsina. Dirinya berharap dengan adanya komunitas tersebut bisa menambah maju UMKM yang ada di Indonesia. Semoga at Yuk Group bisa banyak membantu UMKM supaya makin maju, pungkas Prilly Latuconsina. Hingga sahabat Prilly Latuconsina, Nazira C. Nur sampai ngiler dibuat postingan tersebut. OMG ngiler, tulis Nazira C. Nur, entar aku bawain ya, jawab Prilly Latuconsina. Teman-teman, ingat gak sih kemarin aku sempat berhenti di pinggir jalan untuk makan mie ayam? Nah, aku minta supir aku untuk kesana lagi untuk beliin buat aku buka puasa di lokasi syuting. Sekalian memastiin mereka ikut programku, yuk tumbuh bersama. Ternyata mereka udah daftar. Yuk buat UMKM yang belum daftar, aku buka lagi nih kesempatan untuk kalian yang belum daftar. Segera daftar di Instagram Yuk Group ya. Semoga Yuk Group bisa membantu para UMKM untuk makin maju.